Kalian suka takut kelupaan bawa barang bayi juga nggak sih kalau keluar rumah? Siapin barang-barang bayi berdasarkan kategorinya yuk. Yang pertama, kategori pakaian bayi. Kalau pergi nggak jauh-jauh, kalian cukup bawa 1-2 setel pakaian aja. Untuk newborn, jangan lupa bawa topi sama kaos kaki ya. Yang kedua, kategori suportif. Contohnya misalkan kayak kain gendongan atau kain alas, bisa untuk bedong atau selimut. Pokoknya disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Selanjutnya, kategori kebersihan bayi. Kalau di sini biasa aku bawa popok, pet wipes, atau tisu kering. Kategori keempat, yaitu kategori makanan bayi. Kalian bisa bawa susu formula, botol minum, termos, air, atau kalau udah 6 bulan ke atas bisa bawa MPASI dan peralatan makannya. Kalau mau nginep dan butuh banyak barang gimana dong kak? Ya nggak apa-apa, kalian bawa aja perlengkapan bayinya. Biar nggak ribet karena bawa banyak barang, kalian bisa pakai tas dari papa mama ini. Kapasitasnya tuh gede banget dan ada 6 sekat multifungsi di bagian dalam. Kategori terakhir adalah kategori esensial, contohnya seperti obat-obatan. Kalau pakai tas dari papa mama, kita nggak perlu khawatir. Pak Su pasti mau bawain karena desainnya unisex dan stylish.